Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, hingga kini masih terus berlanjut. Kabar terbaru mengatakan, kuasa hukum Peggy Setiawan telah melaporkan penyidik Polda Jawa Barat, atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Laporan yang dilayangkan ke Divisi Propam Polri tersebut dibuat berkaitan dengan hilangnya akun Facebook milik Peggy Setiawan. Pasalnya, unggahan dalam akun Facebook tersebut dinilai sangat penting, karena bisa dijadikan alat bukti terkait keberadaan Peggy di Bandung, pada malam saat kejadian. 21 Mei, Peggy Setiawan ditangkap, dan beberapa hari kemudian, ya, setelah ditangkap, akun Facebook Setiawan ini masih ada. Bahkan, setelah ditangkap, setelah tahu bahwa itu Peggy Setiawan, netizen beramai-ramai mencari akun Facebook Setiawan. Kemudian netizen berhasil men-screenshot, memfoto layar postingan-postingan Peggy Setiawan. Setelah rame, postingan-postingan Peggy Setiawan itu muncul yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan itu berada di luar Cirebon, berada di Bandung. Kemudian Facebook itu hilang, akun Facebook itu. Nah, setelah hilang, saya dalam satu acara di stasiun TV swasta menanyakan kepada penyidik, harus menjawab kenapa akun Facebooknya hilang. Lalu kemudian tidak lama akun Facebook itu muncul lagi. Namun setelah muncul akun Facebook itu, postingan-postingannya sudah tidak ada.